Yolo yolo, balik lagi di Pokemon. Alright, now Johto is coming. Langsung aja kita ke Johto. Johto is coming, guys. Finally Johto. Wah, setelah berpuluh-puluh tahun. Alay sih lebay. Oke, kita langsung aja ke Johto. Oh, Pokemon kita hilang, boy. Gua di Johto sudah, boy. Nanti kita mungkin akan live, ada ya, kita live di Johto. Sudah lama, wah, Johto adalah salah satu game region yang benar-benar memorable moment banget buat gue di Johto ini, teman-teman. Oke, akhirnya gue di Johto. Kenapa memorable moment? Karena Pokemon pertama gue adalah Pokemon Kristal, teman-teman. Ya, Pokemon pertama gue adalah Pokemon Kristal. Oke, dapat back. Ah, gue sudah lupa, coy. Trainer card. Oke, record your progress. Oke. Pertama kali game gue Pokemon tuh Pokemon Kristal ya, main di HP dulu. HP Cina gitulah, pokoknya main pakai di Java kalau nggak salah, ada tuh Kristal yang versi Javanya gitu loh. Gue main di situ dan itu gila, saya sampai beleduk. Baterai HP main mulu. Oke, apa nih ngelak nih, coy? Oke, oh my god, look at that. Edi. Oke. Ah, kangen gue, coy. Johto 5. Gue bener-bener lupa. Oh, kalau nggak salah di sini juga pertama kali gue dapat Pokemon shiny gitu. Oh, ini sepatunya nggak bisa dipakai ya, teman-teman, jadinya ya di sini ya. Ini kan gue bawa dari region sebelumnya. Oke, ini kemana nih, boy? Oke, kita di Johto akhirnya. Oke, kita kayaknya gue harus ke profesor lah pastinya lah. Oke. Good banget, ya Allah, kangennya gue game ini di Johto region. Lira. Oke, kita ke lab ya. Suruh ke lab. Pokemon pertama gue Pokemon Crystal, habis itu gue main Pokemon Gold. Kalau nggak salah, ingat banget juga gue di HP juga itu Pokemon Gold gue main. Habis itu baru pas punya laptop, nah pakai emulator tuh main GBA-nya tuh gue tuh Pokemon Emerald sampai idiot gue main Pokemon Emerald gitu 30-40 jam kalau nggak salah. Habis itu gue nggak pernah main game Pokemon lagi, guys. Sumpah nggak pernah main game Pokemon lagi. Jadi Pokemon kayak Silver, Pokemon apa sih? Platinum itu gue gak pernah main gitu loh. Pokemon Platinum, Pokemon Black and White itu gak pernah main gitu loh. Ih, kok ngelak ya. White and Snow, jangan pergi, bisa itu berbahaya. Kalian gak dibolehin kan. Gak pernah main gitu loh. Akhirnya di Pokemon MMO ini gue ngenamatin semua region-region dari Kanto. Kanto aja bahkan gue belum tamat dulu, teman-teman. Kanto belum tamat, akhirnya kita namatin di Kanto kan. Pokemon Fire, Pokemon Blue itu tamat akhirnya. Habis itu lanjut ke Hoenn lagi. Wah, kangen banget juga. Habis itu ke Unova, ke Sinnoh gitu loh. Sekarang Johto is coming gitu lah, akhirnya Johto setelah sekian lama sih. Ini apakah someday akan ada region yang lain juga gitu kan, kayak Alola mungkin atau yang lain-lain itu dibuat gitu. Soalnya rada sulit sih. Game-game selanjutnya itu habis Black and White itu kan portnya sudah 3DS ya. Kalau ini kan masih NDS dan GBA aja nih di Pokemon MMO juga. Oke, langsung aja kita main aja dulu nih. Nanti kita live, kita post-post live. Gua sudah lama tidak live pakai Pokemon, Pokemon MMO, coy. Oke. Ini sini. Siapa tahu kita pilih. Kalau dulu gua pilih siapa ya sini ya? Oh, yang api itu siapa? Pak gua. Tepolution. Tepolution opo coba. Oke. Okay. Sini kita akan pilih siapa nih? Enggak akan pilih api lagi gua. Ah, Chikorita ya, Chikorita. Oh my god, I have Chikorita. Oke. Okay. api ya. Air enggak. Air di sini kalau enggak salah ada shiny Gyarados gitu loh. Yang merah itu loh, kalau enggak salah. Iya nggak sih, di sini kan bisa dapatkan saya ini Gyarados merah, jadi gue pakai Pokemon api aja lah. Oh, Cendakuil ya, Cendakuil, ya Allah, lupa gue. Cendakuil gue, coy.
Dancer MC Nagu lagi menang ini. No, aduh, mana lagi. Udah cukup namanya tidak dulu berubah. Oke, ada PC mana? PC and my your decks. Aku mau bawa Pokemon ku yang sudah kuat. Mana nih? Oh ini PC-nya. Cuy. Dihalangin. Iya. Oke. Nah. Ngehil ya itu ya. Tidur ya, boy. Kok apa sih itu? Kayak ngelak gitu loh di Johto ini, kayaknya kebanyakan umatnya gitu loh di Johto ini. Banyak banget orangnya, coba lihat. Kanto Johto itu tempat-tempat ngumpul gitu. Kanto itu di pelabuhan tuh banyak banget orang situ. Jadi gue Pokemon ini sebenarnya nggak terlalu tahu banget sih tentang semua Pokemon tuh, gue nggak tahu gitu loh. Karena gue nonton Pokemon ini cuma dari animenya doang juga sih. Dan animenya pun gak semuanya gue tonton gitu loh kadang. Dan lupa juga karena sudah lama gitu. Gue nonton generasi pertama, nonton lah generasi pertama kedua itu kan masih ada di TV kalau gak salah. Ada di kaset juga tuh waktu SD pula. Habis itu skip tuh, gak pernah lagi tuh nonton Pokemon-Pokemon tuh. Baru tuh pas seri XYZ, kalau nggak salah ya XYZ, ya Pokemon XYZ itu gue mencoba nonton lagi dan wah seru sekali, langsung nonton movie-movienya gitu kan. Oke. Kalau misalnya tak terusir, rezekin lah. Oke. Ini lebih difficult buat sama lebih important. Oke, here you go. Dapat Poki Gear kita, coy. Oke. Yes. Oh, sini ada telepon nih, kita bisa telepon-teleponan nih kalau enggak salah, iya. What did you forgetting? No, enggak mau ke kantor, aku enggak mau. Enggak mau gua ke kantor, gua North Route 30. Oke, kita ke Route 30. Ini kok jadi ini ya anunya ya? Apa sih? Kalau enggak salah bukan ini deh gua deh. Kontrolnya apa sih? Setting mana setting nih? Lama gak kebuka, sejujur dan sejujur-jujurnya gue lama gak kebuka nih Pokemon-mu. Mana support request ini? Bukan sih kayaknya sih. Bukan kan. Cuk! Bukan, cuk. Apa sih? Settingan sih. Customization, ya Allah. Oh. Bukan. Pokedex. Woi. Main. Wah, ada legendary, coy. Terjamin legendary. Nerby support record logout. Oh ini setting, ya Allah. Auto no analyzing high. Oke, control. Nah. Tunggu dulu bentar ya teman-teman ya, sabar. Gameplay. Emang kok enggak ada analog ya gitu. Kayak gitu ya. Lupa gua, cuk. Lama enggak main, cuk. Lama banget gua enggak memainkan Pokemon MMO ini. Enggak dong, gak dikasih sepatu apa gimana sih? Professor wait a second. Biar bisa lari gitu loh, gak bisa lari gue nih. Gimana nomor? Oke. Dikasih nomor ya. Oke. Coy, kok gak bisa lari, coy? Ih. Oh, apa sih grafik? Grafisnya upgrade sih. Aduh. Berbahaya enggak nih? Ah. Hot. Sudah gua tanggap ini, boy. Di region Hoenn sudah banyak muncul juga nih. Oh dia belum punya ember. Belum punya ember, coy. Quick attack, pasti quick attack nih sangannya nih. Dipatuk, boy. Tackle. Cerot, mati kau. Dead. Akhirnya ada alasan lagi buat memainkan Pokemon MMO gue. Dur gue nggak suka, malas gimana kayak orang-orang yang grinding tiada akhir gitu, cari apalah inilah. Malas gue, selesai story udah gitu loh, berhenti gue main. Emang sesimpel itu doang, gue pengen namatin doang gitu loh.
gue tuh suka story-nya gitu loh. Mungkin orang-orang malas kan jalanin story karena orang mungkin udah tamat berapa kali gitu loh. Gue juga disuruh ngulang malas, cok. Malas gue disuruh ngulang, sumpah. Tapi gue suka aja gitu loh. Ngomongin cok rumput dulu lah nih. Ini kita ke, yang penting sampai ke Pokemon Center dulu aja nih, aman nih. Biar bisa apa sih namanya, ngambil Pokemon. Nah, ya ampun, Ratatel. Pokemon ini sih generasi 1, 2, 3 itu masih mudah-mudah lah buat diingat. Sudah ke atas-atasnya itu loh yang gue bingung kadang. Ini siapa kan? Apalagi generasi sekarang 9 ya sudah ya, buset. Sakitnya boy. Sakitnya kau boy. Sakitnya boy. Mati kan nih boy. Idih. Bisa lah mati sama... Mana nih potion? Potion biasa tidak ada kan? Mana? Aku sudah kaya di awal, boy. Kau tidak bisa mengalahkanku, Ratata. Aku sudah kaya di awal. Kita ke Pokemon Center dulu lah. Cari Pokemon Center dulu lah. Biar enak nih. Enggak mati gue. Nanti kok. Enggak perlu bolak-balik ke... Apa sih? Tempat profesor gitu. Belum bisa lari, ini belum bisa lari. Kenapa nih? Belum dapat sepatu kan? Kortu 30 ya gitu suruh. Oh my god, mapnya Route 30. Sini Route 30. Oh, situ coy. Sabar, ada orang grinding gitu. Route 30, oke. Bukan kesitu, atas tuh kemana tuh, gak tahu tuh. Lupa, gue sumpah lupa. Aduh, ini mana nih? Bahaya nih. Oke, kita coba. Nah, monster lagi. Monster Pokemon. Tidak bisa gitu. Kalau kayak Pokemon apa tuh yang kelihatan gitu loh Pokemon itu. Sekarang kan gitu kan. Nggak yang tiba-tiba cet muncul. Sekarang kelihatan Pokemon itu, jadi kita bisa menghindari itu. Smoke, ember lah. Enak loh, lu sedikit ember gitu. Takel lah ya, takel. Mati kau. Waduh, forsight daya banget. Kamu bukan Gengga ya boy. Kamu bukan Gengga. Oke, teman-teman. Ini dia Pokemon. Alah, kemana nih jalannya nih, bodoh lah. Lupa gua cok. Lupa sumpah nih. Apakah kita harus membuka Waldruk lagi? Waldruk lagi nih. Gue lupa banget coy. SMP ya kalau gue salah. Iya, Pokemon Crystal itu gue mainnya SMP loh. SMP kelas 2 aku sudah SMP gitu loh. Jir. Sekarang umur gue sudah 32 tahun. SMP gue main Pokemon Crystal itu. Abis itu untuk ke Pokemon Emerald aja gue butuh waktu kuliah. Kalau gue salah, gue mau baru main Pokemon Emerald itu pas kuliah. Gila gitu tuh. Kita sampai akhirnya di Pokemon Center. Oke. Your Rocket Trainer, are you Agentel? Okay, Rocket sampai like that you 15. Okay, follow me. Okay, diajarkan something good. Sorry, I forgot where when the running shoes. Oh, dikasih sepatu airnya, boy. Oke. Okay. Akhirnya iya, diajarin lagi, coy. Iya, gue main Pokemon Emerald tuh SMA kuliah gitu loh. Ingat banget gue coy, waktu kuliah gue main Pokemon Emerald. Habis itu gue nggak pernah main lagi tuh Pokemon. Padahal sempat sih nyobain Pokemon Platinum. Sempat nyobain Pokemon Platinum gitu. Tapi nggak tamat gitu, cuma nyobain bentar. Ah, males. Main game-game lain, lebih milih game-game lain gitu loh. Akhirnya nggak main-main. Pas Pokemon MMO ini akhirnya. Baru kita menamatkan game-game yang belum tamat. Oke. Okay. Bisa lari dong, dong. Bisa lari dong. Nah, bisa lari akhirnya, boy. Sepeda belum dapat ya, sepeda. Oke. Okay. Kita punya sepeda masih kita nih. Pokemon Center. Oke, okay, kita heal dulu. Ini mau mati tadi, kasihan banget. Cendak kuil gua. Tak donet. Oh, Pokemon ini emang pemain terbanyak sih Pokemon-nya. Oh, pemain Pokemon-nya. Player-nya gitu maksud gua. Nah, ngelak lagi ke boy. Ya Allah. Heran gue coy.
bisa ngelag lo gamenya lo. Buset dah. Coy, ngelag coy. Ya ampun. Halo. Ya Allah. Ngelag. Keluar lu. Keluar dulu. Masuk lagi. Anjir ngangkut. Bodoh lah. Heran gue ngelek-ngelek itu kebanyakan playernya gitu loh di sini. Ya, my PC. Aduh, akhirnya gue mau membawa-bawa nih. Kita nih membawa-bawa. Kita bisa level berapa sih di sini kita membawa? Level 20. Oke, level 20 kita bisa nih. Dih, ngelak, cok. Ya Allah. Asik ngelak, buset. Level 20 ya. Onyx bisa kita bawa. Oke, Odis bisa kita bawa, Golem bisa kita bawa. Ini bisa kita bawa nih. Marowak bisa kita bawa. Ini yang gua tangkap gitu loh. Oke. Itu bisa kita bawa tapi 20 ya. Eevee bisa oh, ini bisa kita bawa nih. Kita bawa yang agak-agak kuat aja deh langsung deh. Biar enak di gym gitu loh. Tapi gue gak banyak juga sih punya Pokemon. Mr. Mimi. Oh, Poliwhirl. My boy. Poliwhirl, my boy. Hey, my boy too. Gue punya banyak Poliwhirl. Gue tangkap semua Poliwhirl kalau bisa. Gue yang ada Poliwhirl. Oke, ini gue belum. Oke, gue down gak ada nih. Kita bawalah. Habis itu. Apalagi nih, 20 nih. Ini kah? Api sudah ada nih. Oke. Air ya, Pokemon air. Kita butuh Pokemon air nih. Pokemon air ada gak sih? Waduh, gak ada cok. Masa gue bawa ini? Nah, gue bawa ini aja lah. Bodoh lah. Nah, aman dah. Terah aja lah. Pokemon air gak ada nih. Kayak gini. Gak ada deh. Gak Pokemon air gak aku. Gak punya aku nih Pokemon air yang level kecil nih. Maril doang. Maril, bronze bukan. Oke, iya nggak ada. Ini apa nih? Oh ini apa nih? Ah jelek motor sih. Tipe poison nggak usah. Nggak usah. Oke. Setelah ke Pokemon Center, kemana lagi kita nih? Balik ke tempat emak kan kalau nggak salah kan? Wah, kita bisa. Select as follower. Wah, kita mencoba nih. Apa nih? Battle kan nih battle. Ya Allah disconnect coy. Banyak banget di konsol. Apa sih pemainnya di Johto masih? Dikasih apa nih? Oh maaf dikasih Pokigear. Ya terima kasih kakek. Yes, thank you very much. I just want to menikmati story lagi. Pada grinding kali ini ya. Ah, expeser belum gue pasang. Expeser gitu. Iya, lupa nih. Biar cepet naik level. Oke. Quick attack. Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini dulu lah. Di Johto Region pembukaan kita ya. Pembukaan kita. Kita akan story-story nanti mungkin sambil live aja gitu loh. Nyantai. Gue mau menikmati game ini. Bener-bener pengen menikmati aja sih sebenarnya sambil nge-live. Udahlah gak ngomong juga nanti mungkin. Atau ngomong sedikit aja kalau gue nge-live. Karena gue bener-bener pengen menikmati. Pengen nostalgia game ini di Johto Region. Anjir lo SMP lo gue lo. Berapa tahun yang lalu itu. 20 tahun lebih udah coy. 20 tahunan lah. Sekarang umur udah 33 gue. Apa ngajakin berantem ke kau? Hah? Tampol sih ya teh. Sekarang kembali lagi di region ini. Region yang sangat memorable moment buat gua. Johto region adalah region pertamaku berpetualang di game Pokemon soalnya guys. The Apricorn Box, what is that? Okay. Apa sih gitu loh. Gua sumpah
Ini timnya kebanyakan nih dari region-region lain juga nih. You can here you can store up application as kit is bisa digunakan. Oke lah, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and scram. Do 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 do.